Satu kesempatan bagi Craig Goodwin. Martin Paul. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 Maarten Paes Gemilang, Timnas Indonesia tahan Australia dan raih poin kedua, ya. Duel Timnas Indonesia vs Australia berakhir seri 0-0 pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal. Peluang pertama lahir lewat tendangan Sandy Walsh ketika pertandingan belum genap 1 menit. Namun, bola hasil sepakan Sandy Walsh masih bisa ditepis oleh kiper Australia, Mayu Rian, lalu bola muntahan berhasil diterima oleh Rafael Struix, namun sepakan pemain Ado Den Haag itu masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Australia. Setelah itu, Australia gantian memegang kendali permainan, tim asuhan Graham Arnold lalu beberapa kali memperoleh peluang emas. Hanya saja peluang emas yang ada mampu dimentahkan oleh kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, di mana salah satunya yakni yang terjadi pada menit ke-20. Maarten Paes mampu menepis bola hasil tendangan Jackson Irvine dari sisi kanan. Bola muntahan lalu langsung disambut Harry Souter dengan tendangan keras, namun lagi-lagi, Maarten Paes sanggup menyelamatkan gawang Timnas Indonesia. Belum ada gol, skor 0-0 menutup babak pertama. Shin Tae-yong memasukkan Witan Sulaiman pada awal babak kedua. Witan ditugaskan mengganti Rafael Struik. Timnas Indonesia memperoleh peluang emas pada menit ke-54 setelah kesalahan umpan dilakukan oleh pemain Australia. Bola kemudian dikuasai oleh Ragnar dan sang pemain berlari menuju gawang Australia. Ragnar mengakhiri aksi dengan sepakan kaki kiri tapi bola masih bisa dihadang pemain belakang Australia. Peluang selanjutnya di babak kedua lahir dari pemain yang baru mendapat ke Oxford United, bola hasil sepakan Marcelino Ferdinand pada menit ke-56 melebar di atas gawang Australia. Kali ini lagi-lagi Martin Paes kembali menjadi penyelamat bagi Timnas Indonesia, di mana Adam Taggart memiliki peluang emas pada menit ke-68. Adam berdiri bebas di dalam kotak penalti Timnas Indonesia dan memiliki ruang untuk melepaskan tendangan keras. Beruntung, laju bola bisa dihentikan oleh Maarten Paes. Tempatnya Australia berhasil dibuat prestasi oleh sosok Martin Paes, di mana dirinya selalu menggagalkan peluang-peluang yang didapatkan oleh Socceroos, namun sekuat asuhan Graham Arnold nampaknya tak ingin pulang dengan 1 poin, mereka terus berusaha untuk menggempur lini pertahanan Timnas Indonesia, dan benar saja tidak Australia kembali mendapatkan peluang untuk bisa mencetak, di mana olah hasil tandukan Awer Mabil melebar tipis di sisi kiri gawang Timnas Indonesia pada menit ke-77, namun lagi-lagi Martin Paes bisa kembali menepis bola tandukan pemain Australia tersebut. Melengkung sangat berbahaya dan alhamdulillah, sangat kosong tadi kita lihat sebelah pemain Australia, berhasil kembali dipatahkan oleh Martin
Gol yang ditunggu tak kunjung hadir hingga pertandingan berakhir. Timnas Indonesia harus puas dengan 1 poin usai menahan imbang Australia 0-0. Hasil ini tentu patut dibanggakan. Pasalnya Timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia yang memiliki ranking FIFA jauh lebih baik, Timnas Indonesia menempati urutan ke-133 sedangkan Australia bertengger di peringkat 24, berkat hasil imbang ini membuat Indonesia berhasil mendapatkan poin kedua setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi, dan tentu apresiasi lebih patut diberikan kepada Martin Paes yang berhasil tampil mengesankan di bawah misteri gawang Timnas Indonesia, God Job Bang Paes. We'll be right back.